A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil amin wa bi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala syafil amir mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Abaunda. Yang saya muliakan para pegawai Bank Islam, pegawai dan kaki tangan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya mengucap syukur dapat bersama dengan para jemaah sekalian dalam majlis pertama kali barangkali saya di surau, dan saya diminta untuk menyentuh tentang satu tajuk yang luas, tetapi kita sempitkan dengan contoh-contoh apa yang disebut sebagai Baldatun Thayyibatun. Apakah maksud yang dimasukkan dengan Baldatun Thayyibatun? Itulah berkali menjadi pusat ataupun tumpuan perbincangan kita hari ini. Kita mulakan dengan ayat surah Saba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi maskan ayah. Jannatan yamin wa shiman kullu min rizqi rabbikum mashkurah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Surah Az-Zum. Sesungguhnya dalam kerajaan Saba itu, pada tempat tinggal kerajaan sahabat itu, terdapat ayat bagi mereka yang berfikir, iaitu mereka mempunyai dua kebun di kanan dan kiri. Makanlah, kulu min rizqi rabbikum, dan makanlah rezeki Tuhan kamu. Washkurulah, dan bersyukurlah padanya. Baldatun tayyibatun, dan bumi yang indah. Rabbun ghafur, Allah Tuhan yang pengampun. Itulah ciri negara yang indah, ialah negara yang Allah berikan rezeki dan Allah yang mengampun, dan makanlah dengan segala rezeki yang Tuhan kasih kamu, dan bersyukurlah dengannya. Rezeki yang Allah berikan, kita bersyukur. Bersyukur dalam segenap segi kehidupan kita. Dalam kehidupan seharian kita, menggambarkan kita bersyukur di atas segala yang Allah beri pada nikmat kita. Tetapi sayang sekiranya mereka berpaling, Allah akan timpakan apa yang ditimpa kepada kaum Saba, sebagaimana yang ayat seterusnya. Dalam ayat seterusnya Allah mengatakan, "Paradu pasanalihim salal arim." Mereka berpaling daripada kebenaran. Allah utuskan kepada mereka para anbiya, pada Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Tapi sayang kaum sahabat, paradu, mereka berpaling. Lalu Allah mengatakan, "Pasanalihim salal arim." Lalu kami utus kepada mereka, kami turun kepada mereka banjir yang sangat-sangat mematikan. Salal arim, banjir arim. Dan dengan banjir itu, wabadanuhum bijannatihim jannataini dzawatai aklin khamtin waslim washim misrin qalil. Dengan banjir tersebut, kebun yang sangat indah tadi Allah tukarkan dengan kebun lain, kebun yang hanya mempunyai dzawatai aklin khamtin, pohon-pohon yang mengeluarkan buah yang pahit. Aklin khamtin ialah buah yang pahit, waslin dan pokok asal. Pokok asal pohon yang daun halus tetapi tidak berbuah. Yang asalnya pohon kebun yang sangat indah, banyak buah-buahan, tetapi mereka berpaling, Allah hantarkan banjir. Lalu kedua-dua kebun tadi Allah tukarkan dengan kebun yang hanya menumbuhkan buah pohon dengan buah yang pahit. Waslin dan pohon asal yang tidak mengeluarkan buah, wasya'in minsirin qalil, dan sedikit daripada buah bidara. Inilah yang tinggal daripada keangkuhan mereka. Dan Allah mengatakan, zalika zanuhum bima kafaru wa nujazi ilal kafur. Demikianlah balasan mereka yang melakukan demikian. Bagi mereka yang kafir, itulah balasannya. Apakah ada balasan yang lebih buruk daripada itu? Tidak ada balasan yang melakukan demikian kecuali lah dengan balasan yang setimpal. Inilah satu contoh negara yang Baldatun Thayyibatun asalnya. Dan mereka mencari tempat di manakah tempat ini dalam sejarah. Mereka mengatakan kawasan itu berlaku di kawasan Yaman. Yaman sekarang padang pasir yang tandus. Tetapi Allah mengatakan di situ satu masa dulu, sebelum menjadi padang pasir, dia adalah satu kawasan yang subur. Di situ banyak sungai, ada empangan yang disebut sebagai empangan Marib. Menunjukkan bahawa Yaman satu masa dulu ialah tempat yang sangat subur.
penuh dengan sungai-sungai, tetapi sayang mereka berpaling. Allah musnahkan dan daripada bumi yang subur, Allah tukarkan menjadi padang pasir yang tandus. Itulah balasan bagi mereka yang diutuskan para rasul, tetapi mereka menolak kebenaran. Maka nasib mereka yang menolak sama saja di mana saja. Mari kita lihat. Ini gambaran satu masa kerajaan sahabat ini yang dikatakan berada di Yaman. Kesan-kesan mereka masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Ialah kawasan yang sangat subur, penuh dengan sungai-sungai dan jambatan-jambatan yang menunjukkan bahawa mereka adalah satu tamadun yang sangat besar satu masa dulu. Dikatakan bahawa di sini sangat-sangat banyak dengan tumbuhan, buah-buahan yang pelbagai. Dan tuan guru saya mengatakan bahawa anggur yang ditanam di kawasan Sabah ini setinggi manusia. Itulah yang dicatatkan dalam tafsir, menunjukkan bahawa sangat-sangat subur. Daunnya bukan warna hijau tapi kehitaman, hijau kehitaman, menunjukkan bumi yang sangat subur. Tetapi apabila kebenaran ditolak, maka Allah musnahkan mereka. Kesannya masih kita dapat saksi sampai sekarang. Dan dikatakan kawasan itu ialah kawasan dekat dengan Sanaa, ibu negara Yaman sekarang. Dan kesan empangan Ma'rib masih ada. Empangan maksudnya ada sungai yang besar, lalu dibuat empangan untuk melempahkan ke kiri kanan sungai dan menghasilkan kebun-kebun yang sangat-sangat luas. Dan kesan ini kita dapat saksikan sampai hari ini. Yang dapat kita saksikanlah Sada Ma'rib yang usianya sudah melampaui 4,000 tahun sebelum Mesih. Satu sejarah yang lama yang sudah hilang dari segi luarannya. Tetapi sekarang dengan pertolongan satelit, mereka dapat trace di bawah padang pasir terdapat banyak bangunan-bangunan yang masih tidak dapat dikesan. Mereka buat penggalian dan mereka dapati bahawa di bawah padang pasir ini terdapat banyak bangunan-bangunan yang tertimbus. Ini pandangan yang dikeluarkan oleh NASA. Mereka cuba trace bahawa di bawah padang pasir ini ada bangunan-bangunan banyak tersusun dan ada sungai-sungai yang kesar-kesar sungai. Ada jabatan, ada lebuh raya. Tetapi kita tidak faham bagaimanakah untuk membaca satelit mereka dan menggambarkan satu masa dulu Yaman bukan seperti Yaman sekarang. Yaman yang subur seperti Allah sebut dalam surah Sabah. Dan kita lihat di sini penggalian dilakukan, terdapat kesan-kesan bangunan yang runtuh, terdapat tiang-tiang yang sangat tinggi. Mereka membina satu pembangunan yang sangat tinggi. Sebagaimana kaum Iram yang berada di sebelahnya, kalau sini di Yaman, di sebelahnya adalah Oman. Oman itu tempat tinggal kaum Nabi Hud yang disebut sebagai kaum Ad. Mereka juga membina bangunan yang sangat tinggi. Demikian juga kerajaan sahabat membina bangunan yang sangat tinggi. Ini ada yang masih kita dapat saksikan. Tetapi sebagaimana kaum sahabat, kaum Hud sebelum mereka telah Allah bersunahkan, selepas mereka pegang rekod bangunan yang paling tinggi. Yuramazat al-imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad, dalam surah Al-Fajr. Kota Iram, kaum An yang tinggal di kota Iram, dan kota Iram itu mempunyai bangunan yang sangat tinggi yang tidak pernah dibina oleh manusia lain. Maksudnya mereka pegang rekod dunia. Dan selepas mereka pegang rekod dunia bangunan paling tinggi, Allah musnahkan mereka bukan sebab bangunan tinggi, tetapi sebab mereka menentang para rasul. Membina bangunan tinggi ini ialah sifat manusia sejak zaman berzaman. Hari ini kita lihat Dubai memegang rekod yang pernah dipegang oleh kawan. Dubai melalui satu Burj yang sangat tinggi, Burj Khalifah namanya, membina bangunan yang paling tinggi. Tetapi sekiranya bangunan tinggi ini tidak dihias dengan iman, takwa, akhlak, tidak ke mana. Dan tempat kedua bangunan paling tinggi dipegang oleh Malaysia, bangunan 108 kita diisytihar sebagai bangunan kedua tertinggi Malaysia dunia. Dan alhamdulillah dengan kemajuan yang hebat. Tetapi sekiranya kemajuan yang kita capai tidak dihias dengan akhlak, iman dan takwa, maka kita ambil iktibar kaum terdahulu yang telah musnah. Para jemaah yang saya hormati, inilah
Yaman sekarang. Tandus dengan padang pasir, tetapi dengan teknologi satelit, mereka dapat melihat di bawah padang pasir ini 20 meter di bawah terdapat puncak bangunan yang sangat menakjubkan. Mereka gali, mereka temui bangunan-bangunan sebagaimana kita sebut tadi, ini sebahagiannya, dan gambaran khususnya ialah mereka terperanjat melihat semenanjung Arab penuh dengan sungai. Kalau kita lihat di sini, sungai yang banyak yang tertimbus di bawah padang pasir. Dalam Al-Quran ada surah Al-Aqaf menggambarkan satu kaum yang degil satu masa dulu, Allah timbuskan dengan padang pasir. Mereka masih berada di bawah padang pasir, dan sebahagian daripada mereka digali yang telah menentang ilahi, menentang para rasul yang di rupa-rupanya Yaman sebuah negara yang sangat maju, tapi masa telah berlalu 4,000 tahun sebelum Mesih, sekurat kita 6,000 tahun lepas. Di situ terbentuk sebuah tamadun yang besar. Mereka menunjukkan sungai yang besar, cawangan sungai-sungai yang banyak, lebih banyak daripada Malaysia, menunjukkan bumi sangat subur. Allah keringkan sebab sikap yang Allah sebut dalam surah Sabak tadi. Dan kita dapat lihat kesan ini hanyalah terdapat dalam wang Yaman yang menulis Sadr Ma'arif sebagai satu kesan tamadun yang sangat hebat. Sebelum China wujud, sebelum Eropah wujud dunia, dan sini menandakan sebuah tamadun yang awal, dan sekarang hanya terakam dalam wang kertas kerajaan Yaman. Para jemaah sekalian, inilah gambar mereka akibat mendesta para perambiat dan laqadakan al-sabin fi maskan ayah. Terdapat tanda dalam tempat tinggal kaum sahabat ini untuk kita berfikir. Satu kawasan dia sangat subur tetapi telah kering kontang sekarang disebabkan angkara mereka. Dan kita lihat, tadi Allah sebut sebagai bumi yang indah, baldatun taibatun, bumi yang indah, yang baik, yang pernah berlaku sebelum Rasulullah, yang berlaku di ketika zaman kerajaan dipimpin oleh Raja Nabi Sulaiman. Ketika itu satu kawasan yang sangat subur, mereka patuh kepada para rasul, tapi bila masa berlalu mereka telah engkap. Dan kita lihat baldatun taibatun yang terbaik barangkali ialah yang dibina oleh baginda Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Kita lihat bagaimanakah Rasulullah dalam peristiwa hijrah membina sebuah kerajaan Islam yang ulung yang disebut sebagai kerajaan Munawwarah, kerajaan Madinatul Munawwarah, kerajaan Islam. Dan apabila kita lihat, ini ialah peta kasar ketika baginda Rasulullah sampai di Madinah. Sebelum di mana Masjid Nabawi yang ada sekarang, di sekitar Masjid Nabawi ini didiami oleh orang, kebanyakan orang Yahudi. Bani Qanuqah ialah Bani Yahudi, Bani Qurayzah, Bani Khaybar, Aus, Khazraj, Bani Nadir ialah Bani Yahudi. Rasulullah membentuk negara Islam ketika umat Islam minoriti. Rasulullah membentuk sebuah negara Taibatun, Baldatun Taibah, ketika umat Islam minoriti, yang majoriti ialah orang bukan Islam. Dan negara Madinah diasaskan dengan sebuah perlembagaan yang terhebat dunia. Dan ini dipanggil sebagai perlembagaan Sahifah Madinah, yang menyatukan di antara penduduk Madinah, yang Muslim dengan bukan Muslim, Yahudi, Arab bukan Islam bersama. Terdapat lebih 30 kaum di Madinah, dan yang Islam hanyalah Muhajirin dan Ansar. Ketika umat Islam masih minoriti, negara Islam ditegakkan dengan melaksanakan hukum Allah. Dan inilah pelbagai pertama yang melaksanakan hukum Allah, dan ini dilakukan pada tahun pertama Hijriah, menjadi asas kepada perintahan kerajaan Islam ketika zaman Rasulullah ataupun selepas bagi Rasulullah, ketika para sahabat, ketika kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Andalusia dan kerajaan lain.
Dan kita lihat bagaimanakah asas yang sama yang kita jadikan sebagai asas perlembagaan mengenai tanggungjawab setiap penduduk Islam dan bukan Islam, dan hasil persetujuan Islam bukan Islam harus kita pertahankan Madinah sebagai tugas bersama. Tugas ke atas semua Islam ialah tugas sesama yang diberikan kepada Islam. Hidup di bawah keadilan Islam, Rasulullah sebagai hakim tertinggi. Di sini ada 23 pasal, 23 item dan tanggungjawab Islam dan bukan Islam dinyatakan dan diisytiharkan oleh dunia sebagai inilah perlembagaan pertama dunia. Perlembagaan pertama dunia bernama Sahifah Madinah. Inilah yang jadi asas kepada perlembagaan dunia hari ini. Dan Islam menjadi contoh kepada seluruh pemerintahan Islam dan bukan Islam kemudian. Dan hari ini sudah tidak ada negara yang tidak ada perlembagaan. Semua negara ada perlembagaan, dan perlembagaan pertama dunia diasaskan Rasulullah di Madinah. Namanya Sahifah Madinah. Izinkan saya baca sebahagian daripada kelas daripada Sahifah ini untuk kita menggambarkan betapa Islam Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara Islam. Hazar kitab min Muhammadin Nabi Rasulullah bin Mu'min wal Muslimin min Quraish wa ala sabit wa min tabahum falihabihim wa jahadamahum innahum ummatun wahidah min dunas al muhajirun min Quraish ala rabtihim yu'antilu yata'ankilu bainahum wa hum yakidanihim bil ma'ruf wal qis bain mu'minin. Ini kelas yang pertama. Ini perjanjian daripada Muhammad Rasulullah di antara mukmin, muslimin, orang Quraisy dan penduduk Yasrib dan mereka yang bersama dengan mereka, maksudnya di antara Mujirin dan Nasr, palakabihim wajadamahum dan mereka yang berjihad bersamanya, innahum ummatu wahidah, mereka lah umat yang satu, dan min duninas al-muhajirun min Quraisy ala rabatihim yang taqulu bainhum, dan di antara orang muhajirin yang tinggal Madinah mereka ada tugas untuk menentukan sekiranya terdapat hutan darah di dalam mereka, mereka harus bertanggungjawab seluruh orang muhajirin. Wahum yaftidu anihim bil ma'ruf, dan mereka lah yang akan menebus kesalahan kaum mereka, bil qist bainal mu'minin, dan dengan adil di kalangan orang mukmin. Itu kelas yang pertama. Yang kedua, waliyatul mu'min mu'minan fi kafir walanya usul kafiran ala mu'minin. Tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin disebabkan orang kafir, dan tidak boleh menolong seorang kafir untuk ke atas keburukan ke seorang mukmin. Wa nazamat Allah wahidah yuju alaihim adnahum, dan zimah Allah lah satu saja menjaga orang yang di bawah. Wa mukmin ba'dhum awali ba'dunanas, dan seorang mukmin itu menjadi pelindung kepada mukmin yang lain, mukmin itu menjadi saudara kepada mukmin yang lain. Wa inna man taghum min al-yahud fa innahu an-nasr wal usrah wa ghayr mazlumin wa la mutanassir alaihim. Adapun orang Yahudi yang tinggal bersama Islam, mereka aman tenteram dan tidak boleh mereka dizalimi. Dan itulah kelas yang indah, tuan-tuan. Orang pakai Islam dalam negara Islam diberi hak yang sangat indah. Dan boleh teruskan kelas-kelas yang lain. Saya hanya mengambil beberapa petikan yang indah dalam ini, dalam semana. Wa annahu lahum in aqar bima fi hadhihi sahifah wa an billahi wal yawmil akhir an yunsir muhdithan aw yawihi. Tidak boleh seorang mukmin yang ikrar dengan sahifah ini, dengan pelbagai ini, yang dia beriman pada Allah dan akhirat, dia tidak boleh menolong orang yang melakukan keburukan, dia tidak boleh menolong penjenayah dan tidak boleh melindunginya. Wa man nasarahu aw arahu fa inna alaihi la'nullah fa'inu anatullah wa ghadibahu yawmal qiyamah wa la yu'khadhu minhu sarfun wa la 'adl. Dia tidak boleh menolong orang yang melakukan kesalahan, tidak boleh lindungi, dan sekiranya dia melakukan maka dia mendapat laknat Allah, Allah akan murka padanya, dan di hari akhirat tidak ada sebarang ganti untuk membayar jenayah tersebut. Wa annakum mahma ikhtalaftum fi sya'in fa inna maruduhu ila Allah wa ila Muhammad. Dan sekiranya di antara kamu, maka hukum terakhir kepada. Dan kelas inilah menunjukkan bahawa Quran paling tinggi, Rasulullah sebagai pemimpin paling agung, di bawahnya ialah umat Islam yang minoriti, umat bukan Islam yang majoriti. Kita ambil iktibar, kita berhujah bahawa negara kita majmuk tetapi Islam masih majoriti.
kita tidak boleh melaksanakan hukum Allah sebab kita adalah majmuk. Kita lihat dengan contoh Rasulullah sebagai beratur taibah. Umat Islam sangat sedikit. Majoriti ialah bukan Islam. Ketika itulah Islam dilaksanakan. Hukum Allah paling tinggi. Bukan kemaluan paling tinggi. Kita sekarang meletakkan kemaluan paling tinggi, Al-Quran di bawahnya. Dengan hujah bahawa kita masyarakat majmuk. Tiga bangsa. Tetapi Rasulullah 30 bangsa. 30 kaum yang disatukan dengan satu sahifah. Dan itulah baldatun taibatun yang dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW. Dan wana lihud yunfiqu mal mu'minin madamu harabin. Orang Yahudi mesti bersama dengan orang mukmin mengeluarkan perbelanjaan sekiranya Madinah diserang oleh musuh. Wainahu bani Auf ummatun man wainal yahud bani matun ummatun mal mu'minin alil yahud dinuhum wal muslimin dinuhum. Inilah satu kebebasan hak asasi manusia bagi orang Yahudi, agama mereka. Bagi orang mukmin, agama mereka. Agama tidak ada paksaan. Dan lil yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi Yahudi, agama mereka. Bagi orang Islam, agama mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi dari segi tanggungjawab, setiap penduduk Madinah bertanggungjawab untuk melaksanakan keamanan, keadilan yang diketuai oleh baginda Rasulullah sebagai negara yang baldatun tayyibah. Warabun wafur. Tuan-tuan, al-jami' mutasawun amam al-qanun. Setiap individu sama saja di sisi undang-undang. Tidak ada double standard. Islam tidak ada double standard. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, musnahnya orang terdahulu sebab mereka membiarkan orang bangsawan melakukan jenayah. Mereka menghukum orang bawahan. Demi Allah, kata Rasulullah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya saya akan potong tangannya. Tidak ada pengecualian. Dan itulah keadilan Islam yang telah menjadi cahaya yang berkembang seluruh dunia. Keadilan Islam yang telah terselah di seluruh dunia. Ketika pemerintahan para sahabat, ketika pemerintahan kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan menjelma ke seluruh dunia, termasuklah kerajaan Seljuk, kerajaan-kerajaan Islam yang bertapak menjadikan pelbagai yang sama, termasuk negara kita. Apabila Islam sampai ke Jawa, kita laksanakan hukum Islam di Jawa. Bahkan sampai sekarang, Jawa disebut sebagai negara contoh Islam yang melaksanakan hukum Islam. Dalam kitab-kitab fiks kita dapat lihat bahawa Jawa satu contoh yang diberikan oleh para ulama yang melaksanakan Islam ketika Islam sampai di sini. Terengganu melaksanakan hukum Islam. Dan kitalah bumi baldatun taibatun wa banawapur. Terbukti dengan batu bersurat di situ tertulis dengan jelas hukum syariah terlaksana dalam kurun yang ke-13-14 ketika Melaka belum dibuka. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimana ke Islam. Allah mengatakan a'udzu minasyaitonirrajim laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna mahul kitab bil mizan yaqumun nas bil qist. Sesungguhnya kami utuskan rasul kami dengan keterangan dan kami undurkan bersama mereka kitab Alkitab wal mizan dan neraca supaya menegakkan keadilan di kalangan manusia. Inilah ciri negara baldatun taibah, ialah Islam bertahta dan undang-undang yang adil untuk semua rakyat Islam dan bukan Islam. Dan inilah Islam berkembang sampai ke Eropah, sampai ke China, sampai ke Siberia yang kita sebut sekarang Sobaria satu masa dulu, sampai ke Moskow yang kita sebut Miskun satu masa dulu, dan sampai ke seluruh dunia. Dan itulah keadaan Islam yang telah menyenai Islam ke seluruh dunia. Bumi Allah ditadbirkan dengan hukum Allah. Kita menumpang di bumi Allah dan kita tertakluk kepada undang-undang Allah. Tidak ada pilihan. Kita menggunakan rezeki Allah. Matahari Allah percuma, rezeki Allah percuma. Dan bumi Allah ini harus ditadbirkan dengan kalimah Allah, bukan yang lain. Bukan dengan kemaluan, tetapi dengan Al-Quran. Sayang, kita berhujah, kita majmuk, dan kita tidak laksanakan Islam sebab kita masih majmuk. Hendak seberdaya, tanda seberdalih. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah Islam merebak ke seluruh Semenanjung Arab dalam masa yang sangat singkat. Ketika keadaan Islam menjelma di Madinah,
kerajaan Islam pertama di Madinah, kita lihat Islam berkembang dalam masa sangat singkat. Bagi Rasulullah hanya berada 10 tahun saja di Madinah, dan Islam telah sampai ke seluruh semenanjung Arab. Kalau kita kira keluasan semenanjung Arab dibahagi dengan masa, jangka masa 10 tahun, kita dapat bahagi bahawa setiap hari Islam berkembang sebanyak 1000 km persegi. Tidak ada agama yang berkembang lebih besar daripada ini. Dengan sinar keadilan, sak sama kepada Islam dan bukan Islam, sehingga akhirnya bukan Islam tertarik, dan mereka sangat indah berada di bawah Islam. Ketika Islam masuk ke Balkan, masuk ke Bosnia dan Herzegovina, bagaimanakah Islam boleh masuk dengan cepat? Sebab penduduk Bosnia dan Herzegovina yang duduk di bawah gereja ditekan oleh raja mereka sendiri, dan mereka minta supaya Islam datang menyelamatkan mereka. Bila Sultan Ahmad Fatih masuk ke Balkan, mereka dialu-alukan dengan sangat segera sebab Islam bawa kebaikan pada mereka. Mereka lebih rela melihat serban para khalifah berbanding tiara para pop mereka, paus mereka. Mereka mengatakan, kami lebih cintakan serban daripada tiara. Maksudnya, kami lebih cintakan pemerintahan Islam daripada pemerintahan kami sendiri, iaitu pemerintahan gereja. Itu rahsia yang barangkali tidak pernah disebut, bagaimana ke Islam masuk dengan cepat. Sebab keadilan Islam itulah yang dilihat oleh penduduk seluruh dunia. Islam sampai ke Parsi, Islam sampai ke Moskow, Islam sampai ke Lembah Volga, Islam sampai ke Siberia, dan China diperintah Islam 1000 tahun. Ketika kerajaan Song, kerajaan Yuan, kerajaan Ming, selama 1000 tahun Islam menjadikan hukum Allah dilaksanakan di China. Tapi sayang, dalam kurun ke-17 kita kalah kepada kerajaan Yuan, kita kalah kepada kerajaan Manchu. Islam dihapuskan, sejarah dipasukan, dan penulis-penulis Eropah datang ke China memadamkan sejarah keagungan Islam selama 1000 tahun di China. Dan mereka memadamkan Forbidden City yang dibina oleh Raja Yongle. Raja Yongle lah yang mengatakan Cheng Ho ke seluruh dunia untuk sampaikan mesej Islam. Tuan-tuan pergi ke Beijing, masuk ke Forbidden City. Forbidden City adalah sebab tempat Raja Maja Raja Yongle yang sangat adil. Raja yang sangat bertakwa, bersolat, dan dia bernajak pada Allah di tempat yang ketujuh, bangunan yang ketujuh. Tetapi kita pergi ke China, tidak ada yang memberitahu bahawa itulah sebuah kerajaan Islam yang sangat besar. Kerajaan Ming adalah kerajaan Islam. Kerajaan Yuan sebelumnya kerajaan Islam. Ketika Ibn Battuta sampai ke China, dia melaporkan, ketika saya sampai ke China, saya sampai ke Peking. Peking melaksanakan hukum hudud ketika itu, dan bahasa rasmi ketika kerajaan Yuan ialah bahasa Arab. Saya berjumpa dengan setiap kodi yang melaksanakan hukum Allah di China. 1000 tahun Islam bertahta di China sebab orang China sangat mesra dengan Islam, dan mereka lah yang lebih Islam yang sampai ke China. Sayang apabila kita dikalahkan di China oleh kerajaan Manchu. Kerajaan Manchu kemudian dengan kerajaan komunis kemudiannya menghancurkan sisa-sisa tamadun Islam, kecuali masjid-masjid yang lama yang masih ada di sekitar China. Islam membawa cahaya, dan inilah keagungan Islam. Akhirnya inilah permulaan Islam sampai ke Eropah sebab keadilan Islam. Apabila Eropah dikuasai, di Spanyol dikuasai oleh Raja Roderick. Raja Roderick, Raja Kristian yang sangat zalim kepada penduduk mereka. Dan kemuncak kezaliman Raja Roderick ialah dia memperkosakan anak saudaranya sendiri, anak Prince Julian. Prince Julian minta tolong pada Islam, datang selamatkan kami. Dan Tariq bin Ziyad dengan 7,000 tentera masuk ke Spanyol. Disebab permintaan daripada Raja Julian bahawa abang saya sangat zalim, maka Tariq bin Ziyad diterima oleh orang Spanyol dan bersama-sama menentang Raja Roderick, sehingga Raja Roderick yang bersama dengan 70,000 tentera dikalahkan oleh 7,000 tentera, 1-10. Kenapakah tidak lihat di sebalik ini? Sebab keadilan Islam. Bagaimana keadilan Islam yang membawa kezaliman Raja Roderick dihapuskan dengan kedatangan Islam di Spanyol, dan Spanyol bertahta selama 800 tahun. Islam bertahta di Spanyol 800 tahun. Dan rahsia ialah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu.
ketika zaman keagungan kita, kita membaca dengan kalimah Allah. Membaca dengan kalimah Allah, mengkaji dengan kalimah Allah, mempelajari ilmu dengan kalimah Allah. Tetapi sayang, masa telah berlalu. Sekarang pelajar kita mesti belajar dengan kalimah profesionalism. Membaca dengan kalimah sijil, ijazah. Kita buka universiti pertama, universiti Khairwan, yang masih wujud sampai sekarang. Dalam ranking universiti hari ini, tuan-tuan, universiti ini tak pernah muncul dalam satu ranking. Walaupun universiti Malaysia muncul tempat ke 200, 300, tapi universiti pertama dunia tak pernah muncul. Universiti kedua dunia tidak pernah muncul. Universiti Al-Azhar telah membuka universiti di Eropah. Maha guru kita, Maka Serban, Maka Jubah sebagai sibuk intellectual. Dan apabila kita buka universiti di Sepanyol, orang bukan Islam terpaksa pakai serban, pakai jubah untuk belajar universiti Islam. Dan itulah sumbangan kita. Dan inilah orang Eropah pertama yang belajar Islam, yang belajar universiti Islam. Mereka bukan Islam seperti universiti Islam kita sekarang. Orang Islam dan bukan Islam boleh masuk. Dan tuan-tuan kenal yang belajar falsafah, nama Saint Thomas Aquinas, orang pertama yang lulus universiti Islam. Dan dia pakai serban. Serban bukan simbol Islam, simbol intellectual. Jubah juga bukan simbol Islam, jubah adalah simbol intellectual ketika itu. Dan setiap pelajar mesti pakai serban dan jubah. Dan istilah-istilah yang diajar di universiti di Spanyol, mereka tidak ada istilah. Umpamanya sifat, nombor sifat kosong ini, mereka tidak ada istilah. Bila kita ajar matematik di Perancis oleh Islam, oleh Ibn Rushd, kita nak sebut usul sifat, tidak ada dalam bahasa mereka. Mereka sebut chiffre dalam bahasa Perancis. Kemudian kita bawa ke Jerman. Jerman tidak ada nombor sifat, dia sebut ziffer sampai sekarang. Tuan-tuan yang belajar bahasa Jerman, sifat itu sebut ziffer. Dalam bahasa Perancis sebut chiffre. Dibawa ke Itali, dia panggil sifaro, sifat. Kemudian bangsa paling mundur di Eropah ialah England, dia ambil daripada zifaro, dia sebut zero sampai sekarang. Kita lihat algebra, daripada aljabar. Kita panggil azimuth daripada azimuth. Cube daripada carbon. Algorithm daripada al-Khwarizmi. Dan saya boleh teris istilah-istilah lain. Kebanyakan kekal dalam bahasa Arab sampai hari ini dalam sains dan logik. Alkohol daripada alkohli. Alkaline, alkaline daripada alkali. Citric acid daripada citron. Acid hydrochloric, itu semua istilah Arab. Kita tanya profesor kita, itu bahasa Latin, dia kata. Dia tak belajar sejarah. Islam muncul dengan ilmu peradaban. Itulah kekuatan Islam satu masa dulu yang telah hilang hari ini. Dan kita ingat satu sumbangan diberikan Ibn Rushd. Ibn Rushd membuka universiti pertama Eropah. Tuan-tuan tahu siapa universiti yang pertama di Eropah? Universiti Sorbonne, dibuka oleh umat Islam. Universiti terbaik hari ini, Eropah, Sorbonne, bukan Universiti Harvard. Tuan-tuan kena tipu sebab tuan-tuan belajar bahasa Inggeris. Dan universiti terbaik hari ini di Eropah ialah Sorbonne. Beberapa orang saja di Malaysia yang lulus sebab Sorbonne. Ini dibuka oleh Islam. Dan mereka pakai jubah, pakai serban masuk universiti ini. Muslim dan bukan Muslim. Kemudian kita buka universiti Jerman, universiti Lauren. Lauren ini kita universiti kita yang buka. Tetapi sejarah telah dipadamkan. Kita membuka universiti Frankfurt. Kita buka universiti Oxford. Siapa dia buka universiti Oxford, tuan-tuan? Mereka padamkan sejarah ini. Yang buka universiti Oxford ialah murid kepada Ibn Rushd, seorang Yahudi bernama Demoli. Masih menggunakan sistem Islam di universiti Oxford sampai hari ini. Mereka masih pakai jubah Islam sampai hari ini. Cuma serban ditukar dengan topi. Dan itulah, tuan-tuan, sejarah kita. Keagungan Islam yang membawa tamadun. Dan kita dengar seorang pensyarah mereka, seorang intelektual mereka bernama Sir Thomas Arnold. Dia tulis dalam bukunya The Preaching of Islam. Tuan-tuan baca buku ini. Ini perkataannya. Dia kata, it is highly probable that but the Arabs, Muslim, modern, European civilization will have never arisen at all. Kalau tidak Islam, tidak ada Islam, Eropah masih gelap sampai sekarang. Kita buka universiti. Kita perkenalkan universiti pada mereka. Tapi mereka tidak pernah iktiraf kita. Sayang, sejarah ini tidak dipelajari. Dan tuan-tuan, King Charles, dia menyebut dalam ucapan di Universiti Oxford,
Dia menyebut Oxford ini universiti Islam asalnya. Bahasa Arab digunakan di sini. Dan kita gunakan bahasa Latin sekarang. Mereka tidak guna bahasa Inggeris di Oxford sampai hari ini, kecuali dalam fakulti sains. Mereka menggunakan Arab dan Latin. Undang-undang masih gunakan prima facie, itu bahasa Latin yang terjemahkan daripada bahasa Arab. Apa kata Charles? Because we have tended to see Islam as the enemy of the West and an alien culture, society and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. Kita benci Islam, kita benci orang Islam, dan kita padamkan sejarah Islam di negara kita, sedangkan Islamlah yang membangun negara kita. Pengakuan yang ikhlas daripada King Charles kepada pusat Islam University of Oxford. Tuan-tuan, ini orang Perancis yang mengatakan kalau tidak ada Islam, Perancis masih gelap sampai sekarang. Kita berhutang budi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan Islam, nama dia Joseph kan Muhammad bin Azam man arafat tarikh. Kalau kita ukur manusia yang paling agung, kalau kita cari seorang manusia yang paling agung di atas muka bumi, orang itu tidak ada orang lain selain pada Muhammad yang paling agung dalam sejarah manusia. Dia menukar zaman Eropah gelap kepada zaman kegemilangan. Daripada Baghdad, daripada Maroko, Islam sampai ke Spanyol. Dari Spanyol merebak ke seluruh Eropah. Daripada Eropah menuju kepada Amerika. Tamadun Amerika ini berpunca pada Islam. Kalau kita ikhlas untuk melihat aliran tamadun ini berlaku, tidak wujud Amerika tanpa Islam, kata profesor ini. Tetapi wahaza abang ulama Arabi yunsifu Muhammadan man datazab dini amma basarin muakhirin kasirin min tirah bibadlih. Tapi sayang, kita benci Islam. Oleh kerana kita benci, kita menulis menafikan semangat mereka. Tetapi di antara kita ada yang masih adil, yang berikan pengiktirafan kepada Islam dalam konteks membina sebuah tamadun yang indah. Itu akuan orang Islam. Mereka menulis membaca dalam bahasa Arab. Kalau kita tak boleh baca bahasa Arab, memalukan. Kita sudah Islam 500 tahun sejak Melaka, atau lebih awal sejak daripada Terengganu. Kita masih baca Quran dengan terjemahan, memalukan. Tuan-tuan, itulah, mari kita sama-sama meningkatkan diri kita. Kita memasuki tahun-tahun terakhir ini, dan seorang intelektual mereka bernama Michael Hart, dia juga menulis satu buku yang menggempar dunia, yang buku lama keluar tahun 60-an. Bukunya bertajuk The 100 Ranking of the Most Influential Person in His History. Dia mencari manusia seluruh dunia, siapakah yang paling agung. Dan seorang yang Yahudi ini, namanya Michael Hart, daripada Mikael Hart, nama pun Yahudi. Dia memilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling agung, dan dipanggil oleh Presiden Jimmy Carter ketika itu. Presiden Jimmy Carter segera memanggil apabila buku ini terbit di Amerika, dan dia bertanya, kenapa kamu meletakkan musuh kita sebagai manusia paling agung? Ini jawapannya. Jawapannya kepada Presiden Carter, dia kata, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level. Tidak ada seorang manusia yang lebih agung daripada Muhammad, yang berjaya dalam dunia dan agama. Dan kalaulah Tuan Presiden ingin memilih lain daripada Muhammad, sila tulis, saya tidak bantahan. Tetapi bila saya memilih Muhammad, jangan siapa yang membantah, sebab itu kajian saya. Tuan-tuan nak tulis bangsa tokoh lain, silakan. Tetapi saya mengkaji sepanjang sejarah hidup saya, tidak ada orang yang boleh menandingi Muhammad. Bahkan ranking kedua sangat jauh markahnya bila saya letakkan setiap lapangan hidup yang dipimpinkan oleh Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ingat kembali, tuan-tuan, sejarah sahabat yang Allah berikan keagungan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dan Allah telah hancurkan mereka. Saya ingin berkongsi, tuan-tuan, dengan sebuah negara yang berjiran sekarang dengan Yaman. Negeri itulah negeri yang bernama Dubai. Kota yang bernama Dubai, yang duduk tidak jauh dengan tempat yang Allah musnahkan.
sama ada kaum Hud yang duduknya di Oman, yang Allah musnahkan sebab mereka telah menentang ilahi. Dan kaum sahabat yang kita baca tadi, mereka menentang ilahi, Allah musnahkan mereka di selatan Semenanjung Arab, dan sekarang sedikit utara lahirlah sebuah negara bernama UAE, United Arab Emirates. Dan dalam satu masa yang sangat singkat, pada masa tahun 1950, Dubai seperti batu pahat, tidak lebih batu pahat, hanya ada satu bangunan, ada nelayan. Kerja mereka mencari ikan dan menyelam mutiara. Orang tak singgah di sini. Dalam masa 50 tahun berlalu, dia bertukar menjadi kota terbesar dunia dan bangunan paling tinggi dibina di sini. Dan rekod dunia dipegang oleh bangunan negeri yang kecil ini, tetapi sangat kaya. Mereka lupa daratan. Mereka membina bandar yang cukup hebat. Mereka pegang rekod dunia. Dubai pegang rekod 300 rekod dunia dipegang oleh Dubai, satu sebuah bandar kecil, kota kecil, dia pegang 300 rekod dunia. Antaranya ialah bangunan paling tinggi. Yang kedua, lift paling laju. Yang ketiga, lift paling besar, muat 50 orang tuan-tuan sekali masuk. Lift paling laju daripada tingkat 1 sampai tingkat atas hanya 6 minit. Dia ada 3 zon buka puasa. Tingkat 0 sampai 480, satu zon. 80 sampai 124, satu zon. 124 ke atas, zon yang ketiga. Kalau zon bawah buka puasa, yang atas masih belum buka puasa sebab terlalu tinggi. Pada mulanya mereka buka puasa sekali. Kemudian kita beritahu bahawa ketika buka puasa di bawah, di atas masih lihat matahari. Mereka bahagikan 3 zon sekarang. Dan kita kena bagikan 3 zon di bangunan 118 kita. Sekurang-kurangnya 2 zon tuan-tuan. Kita ada ahli falak yang beri bawah. Saya juga ahli falak Jakim. Yang kita sedang berbincang sekarang 2 zon. 2 zon dan tempat yang atas tu 1 zon. Walaupun tempat sama. Sebab ilmu kita telah bertambah, maka kita harus perkemaskan dalam amalan kita. Mereka pegang rekod, berbagai rekod. Dan tuan boleh baca rekod-rekod yang dipegang oleh Khalifah Dubai saja ataupun Burj Khalifah saja. Kereta mereka sangat mewah. Bukan kereta lagi, tapi kereta bersalut emas. Mereka ada kekayaan luar biasa, tapi mereka lupa Allah. Inilah yang saya nak bincangkan, Baldatun Taibatun. Allah berikan rezeki yang banyak. Mereka cipta mall terbesar dunia. Daripada hujung ke hujung, teruk kita berjalan. Dan mereka ada world largest willy wall, largest aquarium, sebesar kapek terbesar dunia, pintu terbesar dunia, semua di sini. Mereka pegang rekod dunia. Ingat iramaza tilmada allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Kaum An itu tinggal di kaum di kota Iram. Mereka bina rekod dunia dalam bangunan paling tinggi. Lepas mereka bina bangunan paling tinggi, Allah musnahkan mereka. Bukan sebab bangunan tinggi, sebab mereka menentang kebenaran. Mari kita lihat. Mereka ada world largest acrylic panel di aquarium mereka. Mereka pegang rekod setiap senang sedih. Mereka ada bangunan paling cantik dunia. Tuan-tuan saksikan, tuan-tuan yang pernah pergi. Dan mereka berpesta. Mereka berpesta ketika solat maghrib, mereka pesta. Dengan muzik seperti muzik yang di Eropah, disco. Dan mereka ada pantai berbogel. Pantai berbogel mereka tengah panas, mereka berbogel. Mereka hilang identiti. Dan mereka duduk dekat dengan Dubai, mereka dekat dengan kaum Iran, kaum Hun, mereka dekat dengan kaum sahabat. Mereka tidak ambil intibar. Mari kita ambil intibar sebagai sektorism tempat. Dan tuan-tuan, Allah menyebut dalam surah Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu la taqzul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatallahum minkum fa innahu minhum innallaha ladzil qawmal zalimin. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi Nasara sebagai
pelindung kamu, kawan kamu, sahabat kamu, dan pemimpin kamu. Mereka sebahagian ialah pemimpin sebahagian lain. Barang siapa yang ambil mereka sebagai teman ataupun sebagai pemimpin, maka mereka sebahagian padanya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Dan kita lihat UAE mengadakan demonstrasi dengan Yahudi. Ketika Yahudi membunuh umat Islam, mereka mengatakan bahawa kami mengiktiraf Israel. Ketika negara Palestin dibunuh setiap hari dan ketika, mereka mengadakan upacara Chanukah, upacara keagamaan Yahudi mereka adakan di UAE. Bahrain dan UAE mengatas setiap tahun untuk mengadakan perayaan Chanukah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bukan sahaja lagi mereka bersahabat, tapi mereka mengikuti agama, perayaan agama yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka telah mengadakan demonstrasi. Mereka bergaduh dengan negara jiran, mereka bermusuh dengan Qatar, mereka menjalinkan hubungan dengan Israel, bercanggah sama sekali dengan ayat Quran ini. Mereka punya bangunan yang paling tinggi. Mereka punya rekod dunia, 300 rekod dunia. Tetapi mereka memilih bukan Islam sebagai sahabat berbanding dengan Qatar yang menjadi musuh mereka sepanjang sejarah mereka. Mereka berkonflik dengan setiap jiran mereka disebabkan kesempatan negara. Dan tuan-tuan, negara Arab semakin ramai, semakin banyak yang sedang menuju untuk mentiraf Yahudi. Ketika Yahudi membunuh Islam sejak daripada tahun 48, sejak daripada tahun 67, tahun 70-an, tahun 82, mereka membunuh. Dan negara umat semakin banyak yang bersama untuk normalisasi. Dan dalam konteks ini, normalisasi dengan Yahudi maksudnya menikam Palestin. Palestin dihina sebegitu lama, dibunuh, dibom siap masa ketika, dan sekarang tiba masa untuk kita membela. Dan kemuncaknya, Israel pada menteri mereka mengatakan di pasal 1, Palestin sudah tidak wujud lagi. Kami telah beli Palestin sejak tahun 36 lagi, sejak jatuhnya Perang Dunia yang pertama. Kami telah membeli, yang membeli ialah keluarga kami, keluarga Rothschild. Kami telah membeli seluruh tanah Palestin, dan sekarang kami istiharkan Palestin tidak wujud di atas muka bumi. Betapa angkuh mereka. Di situ ada Masjid Al-Aqsa kita yang mereka ceroboh setiap tahun dan ketika, dan mereka ingin menghapuskan dan membina sebuah bangunan yang mereka sebut sebagai Solomon Temple atau mereka sebut Datuk Temple. Dan kita lihat apakah yang berlaku hari ini. Palestin telah hilang daripada muka dunia. Peta Palestin telah hilang. Yang ada ialah Israel. Kalau kita cari Palestin, keluar Google, do you mean Israel? Dia menghina kita yang mencari. Tuan-tuan cuba cari Palestin. Do you mean Israel? Dan apakah maruah Islam diperhina demikian? Sekolah dibom, Masjid Al-Aqsa diceroboh setiap tahun dan ketika. Dan kita lihat bagaimanakah mereka menghalau penduduk Sheikh Jarrah di kawasan Baitul Maqdis. Mereka melakukan kezaliman setiap masa ketika selama 70 tahun. Tuan-tuan, kita ambil tebak. 5 hari Rusia masuk Ukraine, Keselamatan Bangsa Bersatu telah mesyuarat dan mengambil tindakan untuk boikot ekonomi Rusia 5 hari. Rupa-rupanya sebelum berlaku peperangan di Ukraine, mereka sudah berada di New York. Termasuk wakil Malaysia sudah berada di sana. 5 hari mereka bersidang dan kutuk Rusia. Tetapi 70 tahun Israel menzalimi Palestin, tidak ada satu move untuk boikot ekonomi Israel. Tidak pernah ada. Inilah dunia, tuan-tuan. Kita lihat bertambah agungnya keadilan Islam. Kita bandingkan dengan apa yang ada pada Bangsa Bersatu sekarang. Bangsa Bersatu, simbol mereka adalah sarang laba-laba yang paling kuat makan yang paling lemah. Dan itulah Bangsa Bersatu kita. Ini pemandangan sebelum berlakunya serangan Palestin ke atas Israel. Mereka menceroboh ketika umat Islam bersolat, diberi amaran berkali-kali. Mereka mahu jontalak untuk menghancurkan kubah Masjid Al-Aqsa. Diberi amaran sekali lagi, buat sekali lagi, maka kami akan buat keputusan
yang muktamad. Hidup mata kami, kami akan pertahankan masjid Al-Aqsa. Mereka merubuh daripada bawah. 40-an daripada tahun 60-an lagi. Dan masjid Al-Aqsa telah retak daripada bawah. Tujuannya supaya masjid diruntuh dan mereka dapat membina apa yang mereka sebut sebagai Datuk Temple. Maka berlakulah apa yang sebut sebagai Tufan Al-Aqsa. Serangan besar-besaran daripada Mujahidin yang telah tidak dapat menerima lagi. Mereka bertahan 70 tahun. Dihina dan dizalimi. Maka apabila tahap terakhir mereka tidak boleh mereka bertindak, maka muncullah yang wujud 450 respon yang sebagaimana tuan-tuan lihat. Tufan Al-Aqsa terjemahannya lah Typhoon of Al-Aqsa ataupun Al-Aqsa Typhoon. Tetapi saya dengar akhbar kita kata banjir, flood. Dia ingin rendahkan sedikit lagi. Typhoon, Tufan adalah Typhoon, badai, bukannya banjir. Setakat banjir tak ada masalah, badai yang menghancurkan Beijing baru ini. Itulah badai yang diisytiharkan kepada serangan Palestin ke atas Israel yang selama ini kita diserang berkali-kali. Bila Palestin menyerang Israel, seluruh dunia bercakap. Selama 70 tahun kita dizalimi, tak ada siapa yang membela. Itulah dunia, tuan-tuan. Haniyah mengatakan, Tufan Al-Aqsa bada. Nahnu ala ma'id ma'al fatihil mubin. Dan sekarang kami memulakan taufan dan kami dijanjikan dengan kemenangan yang nyata. Allah memberikan jaminan kepada mereka yang berjuang dengan ikhlas dan itulah perjuangan yang suci. Kami turun untuk syahid-syahid dan mereka berjuang untuk hidup. Orang yang berjuang untuk mati tidak dapat dikalahkan oleh orang yang berjuang untuk hidup. Dan kenapakah kami mengambil tindakan yang luar biasa ini? Sebab ini the last straw. This is the last straw. The last straw can break the camel's bone. Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dalam keadaan bahaya al-haqiqi walaidah ma'lumat ma'kadah. Ba'anak ihtilat yuhailu prada siyadah al-kamil al-masjid. Itu sebab kami serang. Mereka untuk menguasai sepenuhnya Masjid Al-Aqsa dan mereka akan hancurkan tahun ini Masjid Al-Aqsa dan kami akan bertanggungjawab untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa. Itu sebab kami namakan Tufan Al-Aqsa dan Malaysia terjemah Banjir Al-Aqsa. Memalukan. Tuan-tuan yang mati, mari kita ambil iktibar. Baldatun taibatun ialah apabila kita dapat kembalikan kepada apa yang diberikan dalam Sahih Madinah yang kita baca tadi. Dan tuan-tuan, satu lagi yang lebih menyayat hati kita, mereka telah mengadakan pahaman liberalism sehingga mereka mencantumkan di antara agama-agama Islam Kristian dan Judaism di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi ada satu bangunan yang mereka lakukan, mereka telah buka kepada publik dan di situ ada tiga buah bangunan dalam satu kawasan sama, ada masjid, ada gereja, ada Judaism yang mereka boleh bersama-sama dan mereka sebut inilah bangunan Kristian. Agama baru yang mereka ciptakan ialah Kristian. Kristian Islam. Mereka telah lari begitu jauh, tuan-tuan. Apakah syarat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum terdahulu, umpamanya kaum An, sudah tidak. Syarat apa yang dilakukan oleh mereka telah cukup. Sekiranya Allah ingin musnahkan mereka. Wazubillah. Tuan-tuan, dan berita terkini, mereka mengatakan kami ingin menunjukkan bahawa Dubai, UAE lah negara yang paling demokratik atas muka bumi. Kalau ada Islam, kenapa tidak ada Kristian? Kenapa tidak ada Hindu? Kami akan membuka kuil Hindu yang pertama. Tuan-tuan, kuil Hindu pertama telah tegak di UAE. Dan inilah peristiwa pembukaan mereka. Meletakkan batu asas disaksikan oleh para ulama. Dan apabila temple Hindu dibuat di UAE, di Abu Dhabi, maka Saudi mengatakan kami juga ingin mengadakan di Riyadh. Kami juga ingin membina sebuah temple di Riyadh. Kenapa? Sebab kami juga adalah negara demokrasi.
tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dalam Dubai dengan Abu Dhabi, ada satu patung yang besar di situ. Patung ini patung Buddha. Apa maksud mereka melakukan di situ? Dan ingat Rasulullah bersabda, la yajamu fi jadal Arab dinan. Dengar, di semenanjung Arab tidak boleh bercatu, tidak boleh ada dua agama. Tidak boleh ada dua agama di semenanjung Arab. Di manakah semenanjung Arab, tuan-tuan? Seluruh kawasan yang kita bincang tadi, termasuklah Yaman, termasuk UAE, termasuklah Qatar, termasuklah Saudi, itu termasuk dalam semenanjung Arab. Jaziratul Arab yang Rasulullah sebut, Jaziratul Arab, tidak boleh ada dua agama, tapi diceroboh oleh UAE, dicerobohi oleh Saudi. Maafkan saya. Dan apakah kita membentuk sebuah Baldatul Thayyibatun orang berkafir? Itulah persoalannya, tuan-tuan yang sahabati. Kawasan yang dimasukkan dengan Jaziratul Arab ditakrifkan oleh para ulama kita yang meliputi kawasan yang mengadakan tiga agama tadi, untuk menunjukkan mereka lah sangat liberal. Mereka juga solat, masjid mereka besar, kapek mereka terbesar dunia, masjid mereka terbesar tu, tiga besar dunia selepas Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Tuan-tuan sahabati, ingat kembali kepada kerajaan sahabat, kerajaan yang Allah istilahkan dengan Baratun Taibatun Warabal Wapur. Tetapi bila mereka berpaling, akibatnya sangat dahsyat. Mari kita lihat negara kita dalam masa terhad ini, Malaysia namanya. Kita juga Allah berikan nikmat yang banyak. Allah pancarkan petroleum daripada bumi kita yang asalnya kita miskin, dan kita juga dapat buat bangunan yang kedua tertinggi dunia. Harus ada dua atau tiga zon, tuan-tuan. Yang duduk atas 18 itu, kalau basuh-basuh di bawah, tunggu 5 minit lagi. Menggambarkan betapa mewah negara kita. Tetapi rasuah kita juga tinggi. Yang merah ini dikeluarkan oleh The Wall Street Journal. Cost of doing business, Malaysia top. Bangunan paling tinggi, rasuah paling tinggi. Apakah ini Baldatun Thayyibatun? Tuan-tuan, 199,000 anak luar nikah ini dikeluarkan oleh Jabatan Pendapatan Negara. Siapa tanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Sebab negara ini kita bina bersama. Kita sudah merdeka. Ketika kita merdeka, merdeka kita tanam benih. Benih telah bercambah, mengeluarkan buah yang beracun. Kita bertanggungjawab sebab kita negara merdeka, negara demokrasi. Saya bertanggungjawab sebab saya banyak cakap hari ini. Tuan-tuan semua bercakap, bertanggungjawab. Pemimpin kita bertanggungjawab, Perdana Menteri bertanggungjawab dengan data ini. Menteri-menteri bertanggungjawab, pegawai-pegawai mesti bertanggungjawab. Tuan-tuan juga tidak terlibat, tidak ada pengecualian. Data ini Allah akan tanya kita semua. Apakah Baldatun Thayyibatun yang kita tarifkan? LGBTQAI sampai ke Sogo. Bagaimana kita nak jawab pada Allah SWT? Kita yang bina negara ini. Tuan-tuan, selamat Hari Malaysia 16 September lepas. Tapi ingat ayat yang kita baca surat sahabat tadi. Apakah kita kembali kepada Al-Quran, bumi Allah ini? Ataupun kita mengambil selain pada Allah untuk sebagai undang-undang tertinggi negara kita? Bahkan kita mengambil kamal Allah. Allah mengatakan Allah mengharapkan jual beli, mengharapkan riba. Kita melaksanakan dasar kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Tuan-tuan daripada Bank Islam. Bank Islam ditubuhkan di bawah Bank Negara. Bank Negara mengamalkan interest, tetapi tuan-tuan mengamalkan muamalah dengan kami. Sekurang-kurangnya kita dapat menjawab tanggungjawab kita. Tetapi Bank Negara masih lagi dengan interest. Dan kita mesti bertanggungjawab di akhirat nanti. Ingat lepas. Dalam budaya, dalam pendidikan, kita masih mengamalkan sekularisme. Dan kita ingin klaim kita Baldatun Thayyibatun. Dalam budaya, kita masih menjadikan hari Ahad, hari Isnin sebagai cuti awam kita. Hari Ahad mereka pergi gereja, hari Sabtu mereka pergi ke sinagog. Apa kena-mengena dengan kita? Maka saya tahu, tuan,
dan apakah bandatan terbetul apa-apa yang kita maksudkan tadi? Apakah ciri ini ada pada kita? Atau satu pun tidak ada? Dan saya tinggalkan soalan itu untuk tuan-tuan. Saya minta maaf, saya banyak cakap. Dan saya harap tuan-tuan maafkan saya sebab itulah cara saya. Di mana saya pergi, itulah suara saya. Dan saya minta maaf sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih suara Rasulullah.